Nice People. Kembali lagi bersama saya, Febri Hans. Halo guys, welcome back with my channel Raja Hotel 7 atau Raja War 32 ya. Oke, kali ini aku janjikan nyempar 5 akhirnya rilis juga ya, dengan penuh perjuangan sekali. Mohon maaf ya kalau agak lama. Oke, makasih juga buat si Rizal Herudin yang udah buat thumbnail-nya ya. Dan makasih juga buat yang udah sabar menunggu, yang udah mampir, yang udah nonton ya, makasih buat semuanya ya. Oke, kita langsung gas ya. Di sini aku mau tunjukin dulu tempat-tempat ritualnya ya. Oke, pertama kita ke portal Soma Cavern. Oke. Oke bosku, aku tunjukin ya tempat-tempat ritualnya ya. Ada 4 bosku ya. Oke. Nah, di sini kita sampai per 4 ya. Oke, masih ingat ya di sini ya. Kita tapar pintu ini ya. Nah, dapat log quest kan kalian? Udah mentok ya. Oke, kita langsung ini ya. Kita langsung gas ke tempat ritualnya. Oke, tempat ritualnya ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Oke, tempat ritual yang pertama. Next mana bang? Next kita tinggal lurus saja ke atas ya. Nah, ini yang kedua ya. Oke, buat bosku kalau bingung, bosku bisa lihat map, patokan mapnya, petanya ya, yang ada coklat-coklat. Oke, paham ya bosku ya, bisa patokannya pakai map ya, yang warna coklat-coklat. Ini ke posisi aku diri kan putih-putih ya. Oke, kita gas ke tempat ketiga ya. Ke tempat ketiga bosku. Oke, nah ini tempat ketiganya, tinggal lurus kiri aja ya. Oke, next kita ke empat ya. Kita ke tempat keempat bosku ya, agak ke kiri sedikit ya, ke kiri sedikit bosku. Nah, ini dia. Oke, ini tempat keempat ya bosku ya. Nah, kalau kita udah selesai ritual 4 tempat ini, tempat yang hitam ini, kita bakalan bisa langsung gas ke tempat King ya. Oke, portal King maksudnya ya. Kita gaskan bosku ke portal Soma Cavern ya bosku ya. Oke, oke, pertama kita tarik dulu naganya ke trap ya, sesuai searah tiang hitamnya ya, 3 trap itu. Oke, kita sekaratin dulu bosku ya, kita sekaratin dulu ya, darahnya kalau udah setetes gitu ya. Kita lepas weapon ya, nunggu pingnya datang ke naganya baru kita kill ya, cepat-cepat soalnya pingnya cepat pindah ya. Oke, kita tunggu pingnya dulu ya, warna pingnya dulu. Oke bosku, di sini kita gas ya. Lihat ya, lihat ya. Nah, jadi cuma satu tiang aja yang hidup ya. Oke, 3 tiang hitam harus hidup bersamaan ya. Oke. Ini yang harus bosku ketahui ya. Ini bosku nggak boleh turunin darahnya di bawah 70% ya, ataupun 80% bawah 70% lah bosku ya, minimal ya. Nah, kalau kalian belum injakin trap nih, kalian udah hajanya
udah hajarnya ya di bawah 70% nih, dia nggak bakal mau keluar trapping bosku ya, dia nggak bakalan keluar trapping ya. Ini satu hal yang aku pelajarin di sini ya, mau kalian lepas weapon mau gimana pun, mau kalian putar gimana pun, posisinya dia nggak bakal keluar trapping bosku ya. Nah bisa lihat ya, jadi diusahain tarik aja ke tempat trap baru hajar ya, takutnya kan kurang dari 70% ataupun 80% gitu, nanti dia nggak mau gold trapping bosku ya, paham ya. Oke, di sini sampai kesel aku ya, balik ambil pot ya. Oke, jangan ditiru ya bosku ya. Oke, paham ya. Oke bosku, itu bosku bisa lihat ada tiga trap. Nah dia sejajar sama tiang hitamnya ya, tiga trap itu. Nah kita staykan aja naganya di sini, kita hajar sampai mau matet gitu, sekarat gitu, kita lepas weapon, tunggu ping datang, nah kita baru hajar ya. Oke, jadi posisi naga sama trapping itu nyatu gitu loh maksudnya, ngerti ya bosku ya. Tunggu naganya injak trapping baru kita bunuh ya. Nah ini kan ada tiga tiang hitam ya bosku ya, tugas bosku ritual ya, bunuh naganya di tiang hitam sampai tiga tiang hitam ini menyala bersamaan hidupin ya. Hidupin tiangnya bosku ya, hidupin tiang hitamnya. Itu ada tiga tiang hitam tuh, nah bosku harus nyalain semua itu bareng-bareng. Kalau tiga tiang itu nyalanya bareng, nah berarti udah kalian langsung ke selanjutnya lagi, ke tempat selanjutnya lagi ya. Oke, di sini tiang hitamnya punya aku belum nyala ya. Belum nyala, tiga-tiganya itu belum nyala bersamaan. Jadi aku harus ritual lagi ya, bosku ya. Oke. Jadi kita sekaratin dulu ya naganya. Tunggu trappingnya datang ke naganya baru kita bunuh cepat-cepat ya, sebelum trappingnya itu pindah gitu. Soalnya pindahnya itu cepat, bosku. Nah, kita bunuh ya. Nah, baru hidup ya. Baru hidup dua ya bosku ya. Oke, kita ritual lagi sampai hidup tiga-tiganya itu berbarengan ya, bersamaan. Oke, di sini aku gagal ya, telat satu detik aja sih. Oke, kita cari lagi ya. Oke, untuk cara ritualnya bosku, pastikan darah naganya itu jangan di bawah 70% atau 80% lah ya, jadi minimal harus penuh lah gitu biar enak lah bosku ya. Kalian kalau darahnya penuh, injakin trap, nah otomatis trappingnya bakal muncul ya. Tapi kalau di bawah 70% itu nggak bakal mau bosku ya. Oke bosku, kita gas lagi ya, kita injakin ke trap, nah kita bunuh ya. Nah itu hidup tiga ya bosku ya. Oke, itu kalau udah hidup tiga tandanya kita udah selesai ya, kita harus gas lagi ke tempat kedua. Oke, caranya sama bosku, kita tarik dulu naganya ke trap ya, sejajar tiang hitam, trapnya ada tiga, kita sekaratin ya. Kalau udah sekarat kita lepas weapon, tunggu trapping datang, kita kill ya, kita kill. Oke, kita tunggu trappingnya ya. Oke, kita bunuh bosku. Nah udah tiga-tiganya hidup ya. Oke, ini tadi aku udah berkali-kali sih ritualnya, jadi aku datang-datang udah satu kali ritual udah langsung hidup ya bosku ya, tiga-tiganya. Oke, jadi tujuan kita itu hidupin tiang, tiga tiang hitamnya bareng-bareng bersamaan ya. Oke, ini ke tempat ketiganya ya, ini ke tempat ketiganya. Oke, seperti biasa caranya bosku, pokoknya bosku ritual aja, ritual ya. Nah ini kan baru dua ya, kita harus tiga tuh, tiga bareng-bareng hidup ya, tiga tiang hitam itu harus hidup bersamaan ya. Ya caranya sama bosku ya, injakin naganya di trap ya, tunggu trappingnya datang, kalau udah sekarat naganya trapping datang kita bunuh ya, kita bunuh bosku. Nah jadi udah hidup ya tiga-tiganya, next kita ke empat, ke tempat keempat ya, yang ke terakhir. Oke, ini kan ada empat totalnya bosku ya, ini yang terakhir. Oke, kita tarik dulu ke dalam trap ya. Nah jadi kalau darahnya itu nggak di bawah 70% dia bakal ada trapping bosku, tapi kalau di bawah 70% dia nggak bakalan mau ya,
Jadi tarik ke terapung itu minimal darahnya harus 70% lebih lah, jangan di bawah 70% lah ya. Oke, kita sekaratin dulu ya. Kita sekaratin dulu sambil nunggu terapingnya datang ya. Oke, kita sikat. Nah, baru satu ya, dua. Nah, jadi baru dua tiang hitam yang hidup ya. Oke, kita harus hidupin tiga tiang hitam bareng-bareng bersamaan itu. Maksudnya tiga hitam itu, tiga tiang hitam itu harus hidup bersamaan ya. Nah, ini rese banget ya, tiba-tiba dia ganti elemen, Bosku ya. Kaget ya, untung aku cepat respon di sini ya. Ini aku pengen step. Ini aku pengen coba step ya sambil quest, cuma aku nggak berani, Bosku. Tuh lihat di sini armor aku full 99 ya, 99, jadi bukan tandingan dia gitu. Aku pengen step tapi nggak berani. Ya udahlah, pulang lah. Ya kita ganti armor 79 ya. 79, 79 armor 79 full ya. Holy. Oke, di sini aku balik dulu, pulang dulu ya. Invi perlu dibawa juga ya, Bosku ya, untuk keadaan darurat juga ya. Nah, di sini aku pulang dulu ya. Nah, di sini aku udah ini ya, udah siap gitu, udah siap tempur sama dia gitu. Aku ambil risiko sih buat bosku semua gitu ya. Ya demi bosku semua lah gitu. Kita nekat ya. Ya. Jangan ditiru bosku, jangan ditiru ya. Bahaya. Oke. Nah, itu baru dua tiang hitam ya. Oke, baru dua tiang hitam. Kita sikat lagi, Bosku. Ini sih parah sih. Ya di sini untung banget yang ketiga hidup ya. Nah, itu parahnya lagi. Aku jalan pas dia mati gitu loh. Jadi kenanya double, untung kita nggak maja, Bosku ya. Aduh, itu benar-benar ya. Oke, kita masuk ya. Nah, jadi begitu bosku ya, kita tag Portal King ya. Di sini kita tag Portal King dulu ya. Nah, itu udah nampak portalnya ya. Jadi nekat sih tadi, tapi jangan ditiru ya bosku ya. Mending tunggu naganya enggak spell holy baru kalian quest ya. Tapi harus hati-hati juga. Kalau dia ganti elemen, kalian harus cepat respon ya, lari gitu. Oke, next kita ke ini ya, ke tempat kingnya ya. Bagi yang belum tahu, aku tunjukin ya. Dia agak pertengahan kanan dikit ya, ke kanan dikit. Nah, ini dia. Nah, di sini kita udah bisa masuk bosku ya. Kita udah bisa masuk, udah bisa ikut go king sih ini. Nah, ini aku mau ini ya, mau jelajah lebih lagi, cuman udah nggak usah terlalu maksa gitu ya. Soalnya armor kita full 79 ya. Oke. Jadi seperti itu aja bosku ya. Oke, semoga bermanfaat ya bosku ya, bisa bantu bosku semua ya. Oke, kalau bosku ngerasa video ini ada bermanfaat, ngebantu ya, dilonggar sedikit waktu seperti biasa untuk di like, di share ke media sosial kalian, terus di komen next video apa lagi, dan paling penting juga jangan lupa untuk di subscribe. Oke, karena subscribe itu gratis dan sangat berarti untuk perkembangan channel ini tetap untuk berkembang terus. Oke, bosku, thank you guys for watching. See you next video and bye bye.